Ya pemirsa, sementara bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan juga PKB, Sandiaga Uno berharap dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2017 berlangsung hanya satu putaran. Sebab dengan begitu, menurut Sandiaga, anggaran untuk penyelenggaraan pilkada dapat dihemat. Karena sekarang kan kekurangan pendanaan, cuma pada teriak APBN. Alangkah baiknya aspirasi rakyat juga bisa didengar, yaitu pemilu itu hanya satu putaran. Bagaimana memastikan pemilu hanya satu putaran? Dua calon saja. Head to head. Jadi saya bilang, ya udah ini realitas bangsa kita lagi kekurangan uang. Ya udah kita juga ikut menyumbang dengan menurunkan syahwat politik kita. Ya udah kalau misalnya memang hanya dua calon, ya ini kan membantu juga program penghematan oleh bangsa dan negara.